Pemirsa, AS model majalah dewasa yang terlibat prostitusi artis kembali diperiksa polisi. Polisi mendalami pengakuan AS maupun muncikari yang mencarikan pelanggan. Sementara status artis VA bisa menjadi tersangka karena ditemukan belasan bukti transferan dari muncikari dalam kasus prostitusi online. Ya, gimana, Mas? Keluar dari ruang Ditreskrim Suspolda Jawa Timur, model majalah dewasa AS yang terlibat prostitusi online sempat mengatakan pemeriksaan selama 2 jam berjalan lancar. AS langsung bergegas meninggalkan kantor polisi menuju bandara untuk pulang ke Jakarta. AS berjanji akan kooperatif jika sewaktu-waktu kembali harus menyampaikan keterangan yang diminta polisi. Pemeriksaannya ya dibilang biasa aja sih, cuma kaitannya sekedar pulang. Kasih jalan media. Kasih jalan. Pulang ke Jakarta. Sampai jalan ya, sama jalan ya. Karena tiketnya mau tiket. Selain melakukan wajib lapor, polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencocokkan keterangan tersangka dua muncikari dan artis yang terlibat prostitusi. Menjawabnya bahwa yang bersangkutan sesuai dengan permintaan daripada penyidik untuk wajib lapor satu minggu sekali guna kita memintakan data yang bersangkutan ataupun keterangan yang bersangkutan memenuhi daripada persangkaan S dan TN yang sudah kita tahan itu. Satu kali ini memang akan kita lakukan yang namanya pemeriksaan yang dalam ya. Ini sekali lagi jejak rekam digitalnya sudah kita kantongi, tinggal kita konfrontir kepada yang bersangkutan. Oke? Sementara polisi telah menemukan bukti artis VA menerima transferan sebanyak 15 kali dari muncikari ES yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti tersebut ditemukan usai pemeriksaan digital handphone milik muncikari dan mengecek data perbankan yang melibatkan otoritas jasa keuangan. Selain menerima transfer, VA juga terbukti mentransfer sebanyak 8 kali ke muncikari ES. Artis VA membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus prostitusi online di Surabaya beberapa waktu lalu. Jika terbukti artis VA menerima penghasilan dari aktivitas prostitusi online, maka statusnya bisa ditingkatkan dari saksi korban menjadi tersangka. Dikaji. Dari ahli juga nanti akan kita periksa. Salah satunya adalah bahwa itu merupakan suatu pekerjaannya. Dan dia mendapatkan hasil rutin dari pekerjaan itu. Nah kalau ini dilakukan menurut dia tidak terlibat, ya kan dia kan di beberapa media katakan tidak terlibat kan? Nah dia tidak terlibat, tetapi kenyataannya bahwa ini dilakukan yang bersangkutan bukan satu dua kali. Ini bisa saja ditingkatkan, saya ulang ya, bisa saja ditingkatkan menjadi tersangka nantinya. Penyidik mempunyai pertimbangan tersendiri terkait prostitusi jika aktivitas tersebut merupakan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan rutin. Nantinya akan dikaji oleh para ahli hukum, namun demikian menjadi kewenangan penyidik untuk menentukan status tersangka atau tidak. Polisi akan mengungkap dengan data-data yang ada. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan. Pemirsa, enam artis yang diduga terlibat prostitusi online jaringan muncikari artis VA akan segera diperiksa polisi. Dua di antaranya finalis Lomba Kecantikan. Dari hasil pemeriksaan digital forensik oleh Ditreskrim Suspolda Jawa Timur, handphone milik para muncikari, polisi telah menemukan nama-nama artis yang diduga kuat terlibat prostitusi online. Katanya rekeningnya Mbak dipinjam sama VA. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan, Mbak? Dua muncikari juga telah memberikan keterangan pada polisi 45 artis dan 100 model yang namanya tercantum di HP-nya. 6 artis diduga kuat terlibat prostitusi online. Temuan ini setelah polisi menemukan bukti percakapan para artis dengan muncikari. Polisi akan segera memanggil 6 artis yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi. Ini yang pertama adalah ML itu Mulia Lestari, ya. Kemudian BS itu Bebe Sal, Patia Gindarsari, kemudian Riri Debianti, Aldian Cena, kemudian Tiara Permatasari. 6 orang ini yang akan kita panggil dalam rangka melengkapi ya, penyidikan yang akan kita lakukan. Dari 6 artis, masing-masing sudah dikenal dan kiprahnya di kalangan selebriti. Ini adalah artis sinetron dari TV swasta yang cukup besar. Ya. Terus yang 2 ini finalis,
dari Putri Indonesia, dan yang dua lagi ini artis FTP, salah satu juga FTP sama Botato untuk fotomodel. Minggu depan polisi akan memanggil 6 artis yang diduga terlibat prostitusi ke Polda Jawa Timur. Sementara masih ada 2 muncikari yang terlibat prostitusi online hingga kini masih buron polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.